Tommy. Eh, hey, bangun. Lihat tuh. Hei, gimana kita? Hah? Kali selok biro. Bagaimana dengan hutan yang di pedalaman? Justru itu, sebaiknya riset kalian tidak sampai ke sana. Cukup sampai Pangayan saja. Thank you.
kabar, Cara Pisma? Saya datang dengan sahabat-sahabat baru. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkenalan dengan seluruh rakyat Panggayang. Bang. Amri. Ini adalah anak-anak saya. Oleh-oleh dari kami sebagai rasa simpati bagi penduduk Panggayang. Silahkan, ajak teman-temanmu beristirahat. Terima kasih, Kalang. Mari. Ada apa itu, Bung? Now he's being treated by the local doctor. You want to have a look? Sure. Okay. Come on.
upacara mengikat persaudaraan. Saudara-saudara, malam ini akan diangkat sebagai warga kami. Apa kalian mau jadi etnolog-etnolog gila? Perjanjian kita cuma sampai Pangayan saja. Tidak ke hutan pedalaman. Tenang, Bung. Semua diatur. Kami hanya ingin menyelidiki adanya manusia-manusia primitif di sana. Di sana. Guna bahan skripsi. Bung Bisma, kalau cuma sampai Pangayan sini, buat apa? Buku-bukunya cukup bejibun di perpustakaan kampus. Kami memerlukan sebuah riset yang orisinil, Bung. Ah! Apa arti sebuah riset? Kalau nyawa kalian sebagai taruhannya. Hal itu sudah kami sadari sebelumnya. Untuk itu, Bung, kami bayar. Ketahuilah. Kami sudah bosan mendengarkan kuliah-kuliah dari para dosen yang melulu menerangkan teori-teori basi. Kami ingin yang baru. Bagaimana, Bung? Baik. Aku terima tantangan kalian. Ganti, Tom. Ayo, sir.
Jangan minum langsung dari sungai, Nona. Kenapa? Air sungai ini cukup bersih. Minum dengan cara saya. Menurut kepercayaan orang-orang Pangayan, di dalam sungai masih banyak bergentayangan roh-roh jahat. Dan Richardson pernah menulis hal yang seperti ini di dalam bukunya. Tetapi di Taman Irian Jaya, ya, kepercayaan animisme. Thank you.
Tunggu. Ayo. Kita harus cepat menemukan mereka. Bisma! Mungkin ini kemah Profesor Markus yang hilang itu. Dugaanmu benar, Amri. Lihat. Apa yang telah terjadi? Mereka seperti tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Mereka pasti sudah dibunuh oleh roh jahat yang menguasai rimba ini. Atau mereka sudah habis dimakan oleh orang-orang kanibal. Atau mungkin mereka sudah menemukan... Ayo, kita cari jejak mereka. Amri! Tidak! Kau tidak boleh gegabah, Amri. Sebaiknya kita selidiki dulu tempat ini. Hari sudah hampir malam. Ah!
Para Profesor Markus dan teman-teman ditawan orang-orang kanibal, saya kehilangan arah. Semoga arwahmu diterima di sisi Tuhan. Ada bergerak. Ular itu akan mematuk Nona. Di sana sangat berbahaya. Amri, kita sudah terlalu masuk ke dalam hutan. Sebaiknya kembali ke sungai. Ayo, Lang. Thank you.
Lang, ada apa? Biar, aku yang di depan. Ayo. Ayo, Lang. Ha ha ha!
Thank you.
Hai! Setan iblis! Hantu markangan! Ayo! Keluar semua! Ini pemburu Bisma! Pemburu bayaran! Di sini kau tidak punya arti apa-apa. Kau pikir bisa kujual nyawaku dengan uang segini? Thank you.
Jangan! Lepas! Tinggal! Hei! Jangan! Hei! Kajian! Pergi! Hei! Lepaskan dia! Setan! Lepaskan! Lepaskan dia! Maledetto! Lascialo stare! Arriva! 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 Pure che arriverà! Kita seperti itu dan akan mencabik-cabik badan kita. Rika, tidak ada harapan. Tak seorang pun yang tahu keadaan kita. Ada satu yang masih kita lupakan, Rika. Dia kuasa membuat keajaiban yang tidak bisa ditembus oleh perkiraan manusia. Siapa? Tuhan. Thank you.
Ah!
Tidak boleh mati. Tidak! Rika. Kita harus lepas dari neraka ini. Harus. Harus. Thank you.
Tamri! Tamri! Rika! Tamri, aku ingin menyaksikan mereka dari dekat. Tidak, kita harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Ayo! Persis cerita-cerita Robinson Crusoe. Iya. Sebuah pengalaman yang pahit, bukan, Tom? Ya. Kita tidak kalah dengan Elisalde dan Dr. Robert Fox yang menemukan suku primitif Tatade di Filipina. Bagaimana? Apa ada kemungkinan mereka bisa dimasyarakatkan? Tentu. Membudayakan masyarakat primitif tidak bisa dilakukan secara drastis, tapi perlu bertahap dan penuh kesabaran. Sulitnya, kita belum mengenal bahasa mereka. Kami sudah coba mengajar mereka menganyam untuk sandang dan kesehatan, tapi kesempatannya yang sangat terbatas. Lantas, apa pendapat kalian tentang mereka? Yang jelas, mereka bukan musuh. Ini adalah tugas etnolog dan etnograf kita untuk membudayakannya. Termasuk juga kita-kita yang sudah siap membuat skripsi tentang itu. Bagaimana, Tom? Kau ingin kembali lagi kemari? No. Once bitten, twice shy. I'm not crazy enough to come back to this stinking jungle. Kau tidak senang melihat pakaian cewek-ceweknya yang menggiurkan itu? Gak usah ya, melihat potongannya yang serem-serem begitu. Justru gua yang takut diperkosa. Lihat, itu sungai yang menuju pulang. Ore! Kita kembali ke peradaban. Rika! Amri, kita pulang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami Tuhan. Mereka mengejar kita. Kita tinggalkan tempat ini. Cepat. Thank you.
Ayo Rika. Tarik dong. Cepat dong. Mereka datang. Lari. Ayo. Ayo gelap. Lawan mereka. Di sini. Pergilah kalian. Tidak.
Kau masih kuat, Tom. Lukamu tidak terlalu dalam. Iya. Kita pergi bersama. Pulang harus bersama, ya. Ayo. 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 Kau masih kuat, Tom? Kita harus kuat, Tommy. Harus. Ayo. Tom, ayo. Besarkan semangatmu. Kita harus pulang, Tom. Lihat, sungai itu sudah dekat. Ayo. 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 Tommy, Tom, lihat tuh. Sungai ini yang akan mengantar kita pulang. Kita akan selamat, Tom. Mereka makin mendekat. Kita menyeberang. Cepat. Tom, kau tunggu di sini, Tom. Kami akan menyiapkan rakit. Ayo. Ayo. Ayo, Tom. Barangkali mereka sudah mengenal teritorial. Sungai inilah batasnya. Ayo. Terima kasih, Tuhan.